sebenarnya jadi kejadiannya itu pertama ada bapak dan ibu, memang dia bisa dibilang itu sangat sangat berpengaruh, bisa sangat membantu lah, sangat membantu untuk tim bulu tangkis selama di Asian Games. Mungkin bukan hanya selama Asian Games, selama ini karena mungkin si bapak suka dengan bulu tangkis, tapi bukan yang tanda kutip, bukan yang ada di dalam foto. Itu bukan siapa-siapa, itu hanya sekedar fans yang apa, yang saya berempat dan ada satu orang di tengah itu hanya fans, dan pas kebetulan pas saya lagi keluar dia minta foto dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi si bapak dan ibu ini hanya ingin memberikan apresiasi kepada kita karena kita telah berjuang buat Indonesia, karena kita bisa meraih prestasi yang cukup maksimal. Jadi beliau memberikan suatu apresiasi agar kita lebih semangat lagi ke depannya. Jadi semata-mata nggak ada untuk dipublikasikan atau apa, itu pure mereka memberikan itu semua untuk agar kita lebih semangat ke depannya. Dan mereka juga nggak mengajarkan untuk hidup glamor, karena itu tuh semata-mata agar kita apa ya, saya bisa bilang mungkin merasakan sedikit berkat yang beliau kasih kepada kita, supaya kita bisa lebih fokus lagi ke depannya, agar kita bisa lebih semangat lagi buat pertandingan-pertandingan berikutnya.